Pagi. Ya. Ada bagasi, Pak? Ada. Ini lanjutannya, yeah. Ini Medan Jakarta ya. Ya, yeah, makasih. Pergi sama siapa? Pergi sama istri. Salah nih. Oh iya, ya maaf. Morning guys. Sekarang kita sudah di airport. Sekarang jam 10.33. Ini sekarang sudah nunggu di waiting room, udah lumayan rame. Hari ini setelah sekian lama, kurang lebih 2 tahun nggak traveling lagi naik pesawat, hari ini akhirnya naik pesawat lagi guys. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Bali, nanti pesawat kita bakal transit ke Jakarta untuk 1 jam. Nanti kita lanjut lagi vlognya di Jakarta ya guys. Sampai di Jakarta guys. Kita di sini transit cuma 1 jam. Nanti dari sini baru lanjut lagi ke Bali guys. Lanjut lagi guys. Excited kan? Ya. Ladies and gentlemen, you have just landed at Igusti Ngurah Rai International Airport in Mangkurabumi. Welcome to Denpasar, Bali. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Bali. Akhirnya sampai di Bali ya. Ambil bagasi dulu guys. Two hours later. Bisa, bisa. Nih. Tunggu. Ini bapak ini.
baru mau pesan Grab, disamperin sama abang-abang ini, dibilang dia kasih harga lebih murah, guys. Kalau mau tur sama dia langsung ya. Ya, sama adik saya. Aman kan ya? Aman. Oke guys, dari kedatangan tadi diajak ke sini ke parkiran disuruh tunggu. Nol 9 lantai 3 Bapak ya, kunci kamar sama wifi. Ya. Silakan. Terima kasih. Baru nyampe hotel, guys. Ternyata untungnya aman tadi dapat supir dari bandara. Baru nyampe hotel, check-in. Baru sampai hotel, langsung pesen makan, guys. Jadi tadi rencananya dari hotel pengen jalan-jalan sekitaran hotel tuh ada Vince Beach Club ya. Cuman nyampe hotel sudah malam dan sudah capek juga, hampir seharian di perjalanan. Akhirnya kita pesennya dari Grab Online, guys. Ini ada namanya Ibab Bali. Ibab itu dibalik kali ya, babi ya. Jadi isinya ini nasi pakai daging babi. Babinya babi goreng ini ya. Pakai sambal, ini entah goreng atau diguling. Kayaknya sih digoreng sih. Kemudian tadinya rencananya mau ke Indomaret yang dekat-dekat sini, cuman pada jauh-jauh, Circle K juga jauh. Akhirnya kalian pesen nih minuman kopi Janji Jiwa ya. Cuman karena nggak minum kopi, kita pesannya yang matcha sama satu lagi coklat kali ya. Makan dulu, guys. Kita coba daging babinya, guys. Lumayan sih, dagingnya juga tebel-tebel nih. Cuman agak asin, guys. Meskipun dikasih nasi, pas dimakan sama nasinya masih berasa asinnya. Not bad lah. Kita coba minumnya, guys. Minumnya juga not bad, matchanya itu berasa lebih, ya agak karamel gitu matchanya, nggak kayak matcha-matcha yang pada umumnya. Makan dulu ya, guys. Jadi ini udah habis, guys. Asli, asin banget, guys. Jujur, gue bukan orang yang kulineri banget. Mungkin level makannya itu, taste-nya itu lebih ke orang awam ya. Kalau menurut saya, ini daging babinya termasuk nggak pelit ya, tebel-tebel. Cuman asin banget, guys. Terus menurut saya pribadi, rasa daging babinya itu agak kurang nendang, agak kurang berasa gitu. Meskipun ya pas digigit, puas gitu karena tebel-tebel. Ini tapi jujur makin dimakan, makin berasa banget asin, guys. Untung beli minum manis. Oh ya, ini juga ternyata bukan coklat, guys. Ini sugar brown. Jadi buat teman-teman yang mau coba icip nih, boleh coba beli makan. Gue nggak rekomen-rekomen banget. Cuman jangan lupa bawa sendok sendiri ya, guys. Ini karena nggak dikasih sendok, nggak tahu apakah memang mesti di request. Tadi juga lupa, untung juga bawa sendok sendiri dari rumah, guys. Oke, jadi itu aja, guys, vlog kita untuk hari ini. Awalnya kirain sampai di hotel, tadinya mau ke jalan ke Pantai Brawa, karena dari hotel ini jalan ke Pantai Brawa itu nggak jauh ya, sekitar 5 menit udah sampai di Vince Beach Club juga, sambil lihat-lihat sunset sambil foto-foto. Tapi ternyata tadi sempat delay pesawat dari Jakarta ke Bali. Jadi sampai di Bali tadi check-in hotel juga udah jam 7-an malam, di mana-mana juga sudah gelap. Akhirnya pesan GrabFood aja makan di hotel. Dan juga sekalian mau prepare buat besok pagi-pagi harus bangun karena mau ngejar boat di Sanur untuk ke Nusa Penida. Jadi ikutin terus ya, guys, trip kita di Bali di vlog yang selanjutnya. Bisa-bisa ain koper ditinggal, guys.